Oke, okay, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji kita Sinau kita Belajar kita Setiap malam kemis Semoga Untuk seterusnya kita bisa Istiqomah Berusahalah dan berdoalah untuk bisa istiqomah. Tidak usah narget macem-macem, tidak usah matok tujuan macem-macem. Setujuannya ya, belajar hasilnya apa? Serahkan pada yang di atas. Pokok isi paham, tidak paham yang penting datang. Ya, urusan yang lain. Pasrahkan pada takdir. Oke, okay. kita masih ada di sesi Paulo Freire. Eh, sesi pendidikan tokohnya Paulo Freire, tokoh pendidikan dari Brasil. Jadi, tidak cuma memproduksi pemain sepak bola. Brasil juga terkenal dengan Paulo Freire yang mengkaji teologi pembebasan pasti kenal tokoh ini Paulo Freire ini tokoh pendidikan internasional di zamannya nanti kritik-kritiknya terhadap dunia pendidikan menghebohkan cara berpikir dunia pedagogi lama, dunia pendidikan yang lama. Kalau dilihat hari ini sih kelihatannya biasa-biasa saja sudah banyak juga orang yang ngomong seperti Paulo Freire. Tapi pemicunya dulu, kritik-kritik pendidikan yang rasional dulunya itu yang menginisiasi Paulo Freire ini. Yang dikenal dari Paulo Freire yang bukunya diterjemah, mungkin kalian juga sudah baca, kan, yang pendidikan untuk kaum tertindas. Karena Paulo Freire sendiri, hakikatnya zaman dia kecil itu juga termasuk golongan orang sengsara. Jadi, beliau ini sebenarnya awalnya ya dari keluarga yang mapan, ayahnya polisi militer. Cuma kemudian mengalami krisis. Jadi Paulo Freire ini lahir 1921. Waktu dia SD 1929 itu di Brasil terjadi krisis ekonomi termasuk imbasnya ke keluarganya Paulo Freire ini sehingga dia mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa kelaparan dia mengalami seringkali lapar sehingga dia bertekad pokoknya besok saya harus jadi pejuang jadi petarung jangan sampai ada orang yang lapar kayak saya itu Paulo Freire mungkin agak beda sama Indonesia ya kalau Indonesia kan krisis lama mulai tahun berapa sampai sekarang kita masih santai aja ndak apa-apa kita lebih tangguh karena Faire ndak betah dia dia pingin pokoknya jangan ada lagi orang yang lapar oke ya mungkin mentalnya beda sama kita ya kita yang lebih tangguh kita terbiasa tirakat kalau cuma lapar aja ndak masalah asal masih bisa ngerokok Okay. Ya. Cuma di zamannya Paulo Freire yang masih SD, masih kecil itu punya tekad luar biasa. Nanti beliau kuliahnya juga kuliah di universitas lokal Recife di Brasil, S1, S2, S3 di situ nanti dia kuliah di jurusan hukum tapi dia belajar sendiri filsafat dan psikologi sambil kuliah cari uangnya sambil ngajar bahasa Portugis. Nah, nanti sambil ngajar ini dia kenal calon istrinya sama-sama guru. Akhirnya nikahnya sama teman gurunya, sesama guru. Kalau minggu lalu yang biasa itu yang jadi objek penelitian anak-anaknya, kalau Paulo Freire ini objek awalnya istrinya. Ya, dia meneliti istrinya yang guru. Jadi gagasan-gagasan pendidikannya diinspirasi oleh kehidupan ngajar istrinya. Nah nanti yo ya beliau sukses sampai nanti jadi dosen tamu di Universitas Harvard. Cuma ada kejadian luar biasa sekitar tahun 64 Brasil ini mengalami kudeta militer terus ganti pemerintah dan Paulo Freire dianggap salah seorang yang kritis, vokal dan membahayakan negara akhirnya ditangkap di penjara cuma tidak lama di penjara 70 hari ya dua bulan lebih sedikit. Setelah 70 hari di penjara terus diasingkan, diusir tidak boleh ada di Brasil. Nanti dia menjelajah pertama ke Bolivia, kemudian ke Chili. Di Chili dia, ya dia sudah terkenal sebagai ilmuwan. Nanti dia sukses meng, apa, menghapuskan buta huruf di Chili. Cili nanti masuk salah satu negara yang paling sukses, meningkatkan masyarakatnya, membebaskan dari buta huruf. Itu antara lain jasanya Paulo Freire. Nanti dia kembali lagi. Setelah sekitar 15 tahun, diasingkan pulang lagi ke Brazil. Dipercaya lagi sampai nanti jadi menteri pendidikan sampai nanti akhir-akhir hidupnya di sana dibangun juga Universitas Paulo Freire di Sao Paulo. Itu karena orang sudah mengakui kebesaran gagasannya. Oke, malam ini kita temui beliau, kita ajak ngobrol sebentar tentang pendidikan. Apa maunya, apa kritiknya. Dan tidak usah kaget nanti, mungkin termasuk yang kena kritik itu kita yang model ngaji semacam ini. Ya, kamu ndak perlu mangkel. Kritik itu kan enak buat kita sendiri. Kalau bu buat orang lain nanti hasilnya konflik. Pokoknya ada pelajaran apapun tunjuk dirimu sendiri. Oke, kalau ada orang marah-marah buang makanan ke laut, yuk, mubadir toh. Kita sendiri juga sering mubadir kalau dikasih teh saya kadang lebih banyak ndak habisnya daripada habis itu kan mubadir jadi tunjuk dirimu sendiri aja kita sering jelek oke maka cara berpikirnya harus positif keluar kalau untuk ke dalam kritis jangan-jangan kita yang salah hari ini kebalik keluar kritis ke dalam Terlalu positif, jadinya sombong. Itu yang selama ini terjadi: menyalah-nyalahkan keluar, membenarkan dirinya sendiri. Sebenarnya, sudah sangat banyak orang yang ngomong kayak gini. Seperti saya bilang, ternyata memang ada beda, ada jarak antara pengetahuan dan kesadaran. Kalau tahu, iya, kita tahu, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa benar sendiri, tapi mungkin belum sadar. Nanti kan ada pengetahuan, kesadaran Terus penerapan Terus evaluasi Kita levelnya Masih pengetahuan Kita masih baru tahu saja Maka sebanyak apapun Ilmu dimasukkan, wawasan dimasukkan Hidup kita tidak berubah apa-apa Kenapa kita cuma tahu Nanti dikritik habis-habisan Oleh Paulo Freire Oke, bismillah Ini Materinya agak banyak yang pertama, Freire mengkritik model sekolah. Ini zaman dia dulu, ya, enggak, enggak tahu kalau zaman sekarang kayak gimana. Kritiknya Freire, sekolah itu dulu zaman dia, menurut dia itu catatannya ada dua. Yang pertama sekolah itu ternyata fokusnya adalah melatih anak didik untuk bisa kerja. Ini menurut Paulo Freire, yo ya penting, yo ya kerja itu penting, tapi kurang mendasar. Pendidikan kok melatih orang kerja. Karena sebagaimana kalian waktu kecil itu kan selalu ditanya, besok mau jadi apa? Jadi itu kan terus profesi. Jadi polisi, jadi dokter, jadi guru kan gitu. Kalau kamu jawabnya jadi orang baik, itu mungkin bapakmu sumpah kok cuma jadi orang baik. Padahal kalau orang Jawa itu pinginnya ya tadi wong. Antara wis wong sama durung durung mateng belum wong. Kalau wis wong ini berarti wis dewasa, wis mateng sebagai manusia. Dan dalam pendidikan fokusnya bukan itu, fokusnya pada melatih orang untuk bisa kerja, jadi sekolah kita, jangan-jangan kampus-kampus kita itu mungkin tidak beda sama pelatihan-pelatihan TKI yang mau keluar negeri itu. Iya kan, kamu diajari keterampilan untuk bisa kerja. Itu dikritik oleh Freire. Yang kedua, di sekolah-sekolah, kamu ditegaskan tentang struktur yang mapan, di mana posisimu dan apa yang harus kamu lakukan. Kamu itu mahasiswa, harus melakukan apa? Kamu itu rakyat, harus melakukan apa? Kamu itu orang kecil, harusnya apa? Dan hendaknya yang dilakukan apa? Dan jangan melakukan apa. Jadi, di sekolah-sekolah kita disadarkan akan status. Dan diatur harus melakukan apa dan jangan melakukan apa. Isinya sekolah itu katanya Freire di Brasil lo ya zaman itu. Nggak tahu kalau di Indonesia zaman sekarang. Kalian kan sudah nggak mikir kerja lagi. Ya karena dipikir pun nggak ada jalan keluarnya. Yo. Jadi. Kritiknya Freire ada "something wrong" dalam sistem pendidikan kita di sekolah-sekolah. Orientasinya ke kerja, sejauh mana pasar membutuhkan kita, seperti itulah kita akan dicetak. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh masyarakat kita lakukan, seperti itulah kita diarahkan kritiknya Freire, lo kalau pendidikan itu seperti itu tergantung dengan dunia sosial. Di mana fungsi peningkatan kualitas manusia? Di mana fungsi perbaikan hidup dengan pendidikan? Pendidikan itu kan inginnya meningkatkan kualitas manusia kalau hanya mencetak pekerja, mencetak mental yang manut saja dengan situasi yang selama ini berjalan, fungsi pemberdayaan, fungsi emansipasi, fungsi perbaikan hidup individual maupun sosial jadinya tidak jalan. Dengan gaya semacam ini, kalau struktur masyarakatnya menindas, ada gap antara orang kuat dan orang lemah. Ya, selamanya yang lemah jadi lemah, yang kuat tetap kuat. Kamu tadi diajari jadi rakyat, berarti sampai besok kamu rakyat. Yang pemimpin di atas, ya, dia di atas terus. Kenapa? Karena pelajarannya begitu. Kalau mereka kan bukan rakyat, makanya mereka butuh merakyat mereka yang kalau kalian sebenarnya tidak butuh merakyat kalau kamu ngangkring itu tidak usah bilang wah saya ngangkring aja pak merakyat lu kamu sudah rakyat kok <laughs> kamu sudah rakyat tidak perlu merakyat lagi mereka yang di atas yang butuh merakyat kamu tidak usah gaya bilang merakyat wong kamu itu rakyat <laughs> jadi loh pendidikan yang melanggengkan ini yang menurut Freire lo ngapain pakai pendidikan kalau cuma melanggengkan status, melanggengkan struktur yang sudah ada. Bukannya pendidikan itu meningkatkan kualitas hidup, membuat kita jadi semakin baik secara individual maupun sosial. Nah, itu kritiknya Freire yang pertama. Yang kedua dia mengkritik pendidikan di dunia berkembang mungkin khususnya termasuk Indonesia juga yang mantan negeri jajahan itu dulunya kan sistemnya diinisiasi oleh para penjajah, para kolonial. Gayanya juga gaya kolonial. Padahal penjajah itu dulu menjalankan pendidikan di daerah jajahan untuk kepentingan mereka. kebutuhan mereka. Jadi sekolah-sekolah itu merefleksikan kepentingan penjajah, bukan kepentingan yang dijajah. Jadi pelajarannya juga pelajaran yang mengunggulkan penjajah, menegaskan status inferiornya yang dijajah. Ya kayak di Indonesia ini kan. Dulu ada banyak sekolah-sekolah bikinan penjajah. Tujuannya apa penjajah bikin sekolah-sekolah itu? Biar dia dapat tenaga terdidik yang murah. Mereka kan butuh menjalankan pemerintahannya, menjalankan sistem yang dirancang, menjalankan program-programnya. Sementara SDM mereka mungkin tidak cukup kurang, butuh bantuan SDM lokal. Cuma SDM lokalnya kalau nggak dididik nanti malah menyusahkan. Maka Dibikinlah sistem pendidikan yang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, kalau di Indonesia, Belanda, ya nanti melahirkan pegawai-pegawai Belanda, pekerja-pekerja yang terampil tapi bisa dibayar murah, menguntungkan, penjajah, dan pendidikan gaya jajahan ini kelihatannya sampai hari ini masih kita jalankan buktinya apa? sekarang hampir semua mentalitas yang kuliah, mentalitas sarjana-sarjana kita itu mentalitas BNS itu iya kan? zaman Belanda dididik jadi pegawai pemerintah saat itu pegawai Belanda, jadi sekolah itu biar jadi pegawainya Belanda sekarang kan Pegawainya pemerintah itu namanya PNS, lowongannya satu yang daftar. 4000. Semuanya ingin jadi PNS, ini jadi mentalitas pendidikan gaya kolonial. Kamu ingin jadi PNS, kabuh jadi menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mikir ada alternatif kerja yang lain selain jadi pegawai, dan itu dulu. Sebenarnya warisan-warisan pendidikan kolonial. Oke, okay. nah, colonized people are directed they do not direct themselves. Orang-orang yang dijajah itu diarahkan. Mereka tidak bisa mengarahkan diri mereka sendiri. Cirinya gampang, teriak-teriak minta kebebasan. Begitu dikasih kebebasan, bingung mau ngapain. Akhirnya kacau sendiri, ya kan? Dulu ada loh fase yang kita kacau, enggak garu ketika reformasi sukses, kamu menggulingkan pemerintahan bebas. Sekarang cuma setelah bebas mau apa, terus bingung kenapa. Terbiasa diarahkan, tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri, terbiasa diatur. Kayak saya, kalau di kelas, oke, okay, nulis makalahnya bebas. Berapa halaman, Pak? Wong oh, di bebas, tanya halaman. Loh, kalau tanya halaman kan berarti diatur, berapa spasi, Pak? Boleh, ya? Lah, itu namanya sama aja, nanti diatur lagi sampai detail, wong oh, sudah dibilangin bebas. Tapi kamu masih tanya, kenapa mentalmu terbiasa diarahkan? Dan itu warisan pendidikan gaya kolonial. Sejak kecil, mungkin sejak SD, kamu memang terbiasa diarahkan nyari petunjuk yang jelas, baru mau jalan. Kalau petunjuknya belum jelas, nunggu, tidak bisa kreatif. Jadi, kritiknya Freire yang pertama tadi, sistem sekolah, kok mencetak pekerja, sementara di dunia ketiga pendidikannya masih gaya pendidikan kolonial semuanya masih rebutan ngelamar jadi PNS jadi pegawainya pemerintah terus dari situ nanti dia nulis antara lain karya-karyanya Freire banyak kalau yang terjemahan kebanyakan awalnya ada pedagoginya ada pedagogi of hope ada pedagogi macam-macam yang kita ambil hari ini pedagogi of the oppressed yang diterbitkan tahun 70 jadi ini pendidikan kaum yang tertindas. Karena menurut hemat Freire, di dunia ini struktur yang perlu di PHI kalau adalah struktur yang menindas. Jadi struktur yang harus dipedulikan itu kalau ada struktur yang menindas. Menindas itu berarti tidak setara, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini harus diperjuangkan. Karena begitu ada struktur yang semacam ini, pasti tidak adil dari awal sampai akhirnya. Yang susah mesti yang di bawah. Nanti kamu yang di bawah dihibur-hibur, tenang aja dunia ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi biasanya yang atas tidak mau muter ke bawah. Akhirnya mereka beli rem yang agak pakem, jadi kamu yang di bawah, di bawah terus. Dia segala strategi biar kalian tetap di bawah. Maka yang bawah harus berjuang naik, jangan nunggu muter ke atas. Sekarang kan kalian mungkin sering kalah, tenang aja, roda berputar, tunggu aja nanti kalau saya di atas. Loh kalau kamu nunggu enggak ke atas ke atas, kamu harus naik ke atas. Dalam pedagogi of the oppressed. Katanya, Freire perjuangkan kesetaraan dalam pendidikan. Kalau tidak, kalian akan terpinggirkan terus. Nanti, yang pinter, yang kaya, sekolahnya canggih, bayarnya mahal, dia tambah pinter. Sementara kalian sudah tidak kaya, kemudian tidak terlalu pinter karena situasi sekolahnya juga sekolah sisa-sisa yang pilihan pertama gak diterima, kedua gak diterima, tiga gak diterima, gak diterima kafe dapatnya yang di luar ekspektasimu, yang pinggir-pinggiran. Hasilnya juga pasti minimal. Yang sini fasilitasnya serba wah, serba luar biasa. Sementara dirimu yang tertindas ada di pinggir-pinggir, ndak -pinggir, dapat apa-apa. Semua fasilitas ngumpul di yang atas, yang bawah nggak dapat apa-apa. Struktur semacam ini tidak boleh didiamkan saja, harus diperjuangkan. Maka, harus punya dedikasi untuk yang tertindas. Katanya, Freire, kalau diam saja berarti kamu membela penindas. Kamu tidak boleh netral, Pak ini kan konflik duniawi pak saya tidak ikut ikut pak saya netral kalau kamu tidak ikut ikut kamu berarti pro penindas harus ikut harus ikut berjuang nah itu ini nanti di teologi pembebasannya Freire jadi yang kedua itu jadi perjuangan untuk kesetaraan dalam pendidikan maka sistem pendidikannya harus sistem pendidikan kalau di Freire nanti yang basisnya kultural dan pembebasan basisnya kultural itu materi pendidikan itu materi yang kontekstual sesuai kehidupan kita bukan materi-materi yang jauh yang tidak ada hubungannya sama hidup kita dan pembebasan tidak ada lagi strata hierarki siapa lebih tinggi siapa lebih rendah setara Kemudian isu banking education nanti kita bahas di belakang. Pendidikan yang kayak bank dan yang ketiga proyek penyadaran konsentiasi nanti kita bahas di belakang. Jadi malam ini kita fokus kedua banking education dan pembentukan kesadaran. Dari buku pedagogi orang-orang yang tertindas. Oke. Okay. Katanya, Freire, transformasi pendidikan tidak akan terjadi kalau tidak ada transformasi sosial. Tapi, transformasi sosial ini membutuhkan pendidikan. Kenapa sih tadi ada orang kelas atas, ada orang kelas bawah, struktur sosial? berarti tidak boleh dibiarkan harus diubah untuk memulai perubahan itu kita butuh pendidikan jadi butuh orang-orang terdidik berarti dua hal ini saling berkaitan kalau masyarakat ingin maju pendidikan harus maju kalau pendidikan ingin maju, masyarakatnya harus maju. Berarti satu-satunya jalan harus maju bareng. Tidak boleh saling nunggu. Pendidikan nggak boleh yang nunggu pak nanti kalau struktur sosialnya sudah bagus pendidikan kan juga bagus. Tidak bisa karena struktur sosial akan berubah kalau pendidikannya juga berubah. Yang pendidikan yang pendidikan juga begitu dia tidak bisa nunggu struktur sosial. Jadi dua-duanya saling butuh. Maka garap Dunia sosial berarti garap juga pendidikan. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud pendidikan sebagai praksis pembebasan. Yang pertama, pendidikan itu biar jadi pembebasan, orientasinya adalah nilai-nilai humanisme. Jadi bagaimana caranya manusia jadi manusia? Posisikan manusia sesuai kemuliaannya sebagai manusia. Manusia jangan dijadikan objek, tapi dia adalah subjek pendidikan. Jadi humanisme itu pendidikan yang fokusnya pada manusia, orientasinya manusia. Jangan manusia jadi obyeknya atau manusia jadi korbannya. Jadi pendidikan untuk manusia. Sama kayak ada ada gium agama untuk manusia. Adanya agama itu untuk kita, biar hidup kita baik dan tertib. Jangan dibalik. Hidup kita kita korbankan demi agama, maunya Allah tidak begitu. Adanya agama itu biar kita bahagia, senang, hidup kita tertib, terjaga, Terarah sesuai yang seharusnya, kan? Begitu pendidikan juga begitu untuk manusia. Jangan dibalik, kalian mengorbankan hidup demi pendidikan kuali. Pendidikan yang untuk kepentinganmu sebagai manusia sama kayak agama untuk manusia tadi. Lupa, agama itu kan untuk Allah. Allah tidak butuh agama, kamu yang butuh agama dalam rangka menuju ke Allah. Jadi agama kendaraanmu untuk mendekat ke Allah. Logika ini orang sering meleset-meleset. Allah itu percayalah seneng kalau kalian seneng. Kalau hidupmu sumpek sengsara, Allah juga sumpek. Ini orang dikasih macam-macam kok masih sumpek aja hidupnya. Kayak kalian kalau punya mungkin besok ya kalian yang nikah punya anak, punya adik, punya saudara terus kalian kasih apa, kalian beri apa dan seneng dia, wah seneng aku dibeliin manfaat buatku itu kan kamu yang ngasih juga seneng tapi kalau kamu dikasih, diem aja merengut terus, ah sumpah, itu yang ngasih juga Sumpah, makanya Lain la insyakartum la akum itu kalau kamu seneng bersyukur berterima kasih yang ngasih juga seneng besok ditambahi dikasih lagi kalau kamu diem saja tambah merengut tambah mengelut tiap hari yang ngasih sebel ini sudah dikasih macam-macam dianugerahi segala hal masih aja ribet ndak bersyukur ndak bisa bahagia maka bahagialah Jalannya banyak, fasilitasnya banyak. Oke, kembali ke pendidikan tadi, berarti pendidikan yang membebaskan itu yang pertama, pendidikan yang manusiawi. Pendidikan untuk manusia, untuk kita bisa jadi manusia yang benar-benar manusia. Jebakannya banyak untuk jadi manusia itu karena lapis-lapis kesadaran kita kan banyak, ada yang terjebak rutinitas, formalitas. Hasrat hawa nafsu macam-macam sehingga nilai kemanusiaannya yang luhur tidak keluar. Maka, orientasikan pendidikan untuk membentuk manusia. Yang kedua, orientasikan pendidikan untuk menyadarkan orang dari kondisinya yang tidak ideal. Jadi kalau ciri yang pertama yang manusiawi, ciri yang kedua menyadarkan. Jadi pendidikan yang membuat orang sadar situasinya. Jangan kayak tadi, krisis tidak krisis tidak apa-apa, yang penting masih bisa ketawa kita. Ndak sadari situasimu bahwa kamu ini tertindas. Kalau dalam Islam kan unsur ahokal zaliman au situasi ketertindasan ini harus kamu bebaskan apapun resikonya, apapun situasinya. Karena ini situasi yang tidak ideal kalau agama ya ini situasi yang tidak islami. Jadi yang manusiawi yang membebaskan dan menyadarkan. Sadarilah banyak situasi penindasan demi penindasan. Nanti penjelasannya banyak. Contoh penindasan itu apa? Yang ketiga, belajar itu usahakan nyambung dengan duniamu. Kalau bahasanya Freire, investigasi kenyataan materi-materi yang kamu pelajari, itu materi-materi hidupmu. Jangan terlalu jauh, kadang-kadang, untuk kepentingan kerja tadi. Yang kamu pelajari di ruang kelas, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu ndak nyambung sama sekali dengan hidupmu sehari-hari. Kelas itu rasanya kayak dunia yang asing, sementara kos-kosanmu itu dunia yang lain juga. <laughs> ndak nyambung, kalau masuk kelas mikirnya harus begini, kalau di luar kelas mikirnya harus begini, itu ndak investigasi kenyataan. Jadi seolah-olah dunia yang berbeda. Ini sumber nanti tidak manusiawi, sumber lagi ketertindasan. Ilmu yang kamu dapat tidak ada gunanya, wawasan yang kamu dapat tidak operatif untuk hidup sehari-hari. Makanya ngaji filsafat sering saya, pokoknya saya kasih contoh yang hidupmu, situasimu hari ini, biar kamu lebih mudah paham. Biar ngerti kalau keluar dari sini, teori tadi makanya gimana, Usahakan begitu terus, biar pendidikan tidak justru mengalinasi kita, membuat kita tidak jadi manusia. Jadi ciri pertama pendidikan yang membebaskan itu manusiawi, yang kedua pendidikan yang membebaskan itu adalah yang menyadarkan orang akan situasinya, ciri yang ketiga adalah yang membicarakan kehidupan realnya, yang investigasi kenyataan. Dan ciri yang keempat, pendidikan yang membebaskan itu adalah pendidikan yang dialogis, tidak satu arah. Pendidikan yang belajar dan yang mengajari sama-sama punya daya tawar, jadi bisa ada interaksi. Itu berarti pendidikannya membebaskan. Ya, berarti ngaji ini termasuk pendidikan yang tidak membebaskan. Ya, kamu tidak bisa interaksi. Oke, ya karena kalau ada dialognya sampai jam 12 nanti. Jadi cirinya itu, nanti detailnya di belakang. Pokoknya diingat-ingat, struktur pendidikan harus manusiawi. Kemudian yang kedua, menyadarkan Kemudian, yang ketiga, tentang hidup kita yang nyata, yang real, dan yang keempat, dialogis. Inilah nanti praksisnya pendidikan yang membebaskan. Silahkan diterjemahkan untuk situasimu masing-masing. Nah, ini yang sangat dikritik oleh Freire Banking Education, pendidikan gaya bank katanya Freire yang saya kutip dari bukunya itu pendidikan akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung di mana para murid adalah celengan celengan bahasa Indonesia ya saya tidak tahu bahasa Indonesia ini apa <tik> eh, iya celeng kan bahasa Jawa harusnya bukan celeng itu mungkin <tik> ya, saya bingung tadi celengan apa babian mungkin celengan dan guru adalah penabungnya yang terjadi bukan proses komunikasi tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang terus diterima, dihafal dan diulang dengan patuh oleh murid-muridnya jadi pendidikan gaya bank itu persis ngaji ini saya datang terus kamu tak kasih tak kasih kayak aku masukin celengan itu lumayan nyimpen pengetahuan satu dua tiga terus kamu apalkan kemana-mana kamu ulang lagi yang saya omongkan ini namanya banking education nah, saya nggak perlu nyari ilustrasi contohnya ya ini aja ya cuma semoga tidak tidak dalam arti meskipun kita minim interaksi tapi kalian tidak cuma mengulang yang saya omongkan kalau kalian cuma ngulang yang saya omongkan, ya berarti memang benar kita banking education harus diolah, harus kritis, kontekstualkan dengan hidupmu, semua materi, materi filsafat yang setiap seminggu sekali kita kaji, jangan cuma diapalkan. Mungkin ada yang kamu pakai, ada yang kamu buang, ada yang kamu adaptasi, ada yang kamu kompromikan, nah, itu berarti tidak banking education banking education itu cuma kamu telan ya persis celengan nanti di saya ngasih kamu kumpul saya ngasih kamu kumpul saya ngasih kamu kumpul nanti pada saatnya kalau celengannya dipecah kamu lumayan dapat banyak kan gitu ndak begitu jadi kalau kamu sekolah kan juga begitu kalau sekolah hanya celengan berarti ketika kamu dapat ijazah itu kayak orang mecah celengan ya kan transkripmu itu kan Celenganmu selama kamu kuliah empat tahun atau tujuh tahun. <silence> ya. Jadi setiap hari dosennya ngasih koin, ngasih koin. Itu namanya banking education. Nah, praktek pendidikan hanya dipahami sebatas sarannya pewarisan ilmu. Sebatas itu maksudnya bukan berarti mewariskan ilmu itu salah, tapi kalau hanya mewariskan ilmu saja, fungsi pendidikannya kurang. Jadi, pendidikan harus peduli juga dengan proses pendewasaan pemikiran, peduli juga dengan kritik sosial, sehingga masyarakatnya semakin baik seiring dengan orang yang belajar ini semakin baik. Kalau hanya memperhatikan pewarisan ilmu saja, ya rasanya cuma koleksi pengetahuan, tidak ada manfaatnya. Buahnya pengetahuan itu kalau kamu jadi semakin baik, masyarakat semakin baik, cara berpikirnya semakin dewasa. Ini harus diperhatikan, karena kalau tidak kita ada di ranah banking education. Dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jadi logikanya kayak logika transfer lewat ATM, kamu tak kasih, alhamdulillah terima kasih Pak dikasih pengetahuan kan gitu. Itu namanya banking education cirinya ini banking education itu. Kalau ada gejala ini terus enggak ada tambahannya apa-apa, alamat kamu sedang menjalani banking education. Ya. Guru ngajar, murid belajar. Titik itu aja. ndak ada. Padahal itu bisa dilanjutkan ya. Murid kadang-kadang juga ngajar, guru ambil pelajaran dari murid atau gurunya juga belajar. Jadi bisa dibolak-balik, tapi kalau mandek hanya guru ngajar murid belajar, pasti banking education. Kamu menganggap guru tahu segalanya, murid mesti nggak ngerti apa-apa. Nah, ini pasti gejala, nanti akan terjadi banking education. Gurunya yang mikir, muridnya yang ngantuk. <tik> <tik> Sama itu gejala banking education. Guru ngomong, murid mendengarkan itu juga gejala education. Yuk, kamu nggak usah bantah. Berarti kalau guru ngomong kita juga ngomong ya pak. Iya, tapi gantian, jangan bareng. Murid juga maksudnya boleh berkesempatan ngomong. Guru ngatur, murid diatur. Kalau ada logika ini berarti nanti gejalanya pasti ke sana. Guru meleh dan memaksakan pilihan, murid hanya boleh nurut. Guru bertindak, murid hanya boleh meniru saja apa yang dilakukan gurunya. Guru yang milih apa yang harus diajarkan, murid harus menyesuaikan diri. Guru mengedepankan wewenang ilmu pengetahuan dengan profesionalismenya, dan murid tidak bebas untuk bantah. Guru adalah subjek dan murid adalah objek yang terakhir itu kuncinya. Kalau kamu hanya objek saja, segalanya ditentukan oleh gurumu. Itulah cirinya pendidikan gaya bang. Oke. Okay. Lupa kalau di sufi-sufi itu di tasawuf-tasawuf itu kan memang harus manut 100% sama gurunya. Loh, ndak ini bukan berarti terus kamu ndak manut sama gurumu. Tapi kamu juga harus punya pribadi sendiri, punya pendirian sendiri. Yang dalam sistem pendidikan itu dimungkinkan kamu saling berinteraksi, saling dialog dengan gurumu. bahwa nanti dalam dialog itu gurumu lebih punya wawasan mungkin dia lebih luas tidak masalah saling belajar biar tidak jadi pendidikan gaya bang bukan berarti terus pak kalau gitu saya nggak niru guru saya saya nggak boleh patuh sama guru ndak ada hubungannya sama yang itu hubungannya sama kemandirianmu berpikir itu loh jadi biar tidak terjatuh ke bahwa kamu pasif luar biasa dan gurumu kamu paksa untuk aktif luar biasa. Tidak harus begitu. Zaman saya kuliah dulu ada dosen yang kalau masuk kelas mahasiswanya diskusi, setelah diskusi sudah. Itu ini juga tidak bijaksana. Gurunya nggak ngasih apa-apa, cuma salam di awal dan salam di akhir. Ya, Dialog, dialog ya, nanti kan kalau mahasiswa nyatanya, Pak, ini tadi kita diskusi gini-gini ya, memang begitu persoalannya gitu yes. dong. Jadi, tidak nambah apa-apa, ini juga tidak bijaksana. Ya, sama saling-saling, Pak, tentang isu ini saya punya pendapat begini. Kalau Bapak gimana, kalau saya begini, ada dialog bahwa nanti menang gurunya ya, tidak masalah. Ya, gurunya lebih pinter kan, ya wajar, cuma... Ada proses interaksi biar tidak pendidikan gaya bank. Nah, itu kritiknya Freire. Katanya Freire, "Ya, Teacher is of course an artist guru. Ya, pastilah dia seorang seniman, artis, bukan artis itu." Ya, di TV, TV maksudnya seniman tetapi menjadi seniman karena ada seninya ngajar itu tidak berarti dia bisa membentuk bisa menciptakan profil bentuk murid-muridnya jadi guru itu tidak kayak tukang pahat terus yang bikin patung dan patungnya dalam muridnya tidak bisa begitu tetapi what educate das apa yang dilakukan seorang pendidik dalam mengajar adalah membuat kemungkinan apa menjadikan mungkin the student become themselves agar murid-murid ini jadi dirinya sendiri kalau bahasa sekarang agar potensi yang dimiliki murid ini bisa bangkit semua keluar semua bukan dibentuk jadi kalau dibentuk itu kan bentuknya apa terserah gurunya. Kalau ini ya murid silahkan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Jadi itu kritiknya Freire. Guru memang seorang seniman tapi bukan seniman pahat yang membentuk sosok muridnya. Tapi dia yang memungkinkan muridnya jadi sesuatu sesuai yang mereka inginkan. Itu maunya Freire. Nah ini Gambar ini sering dipakai untuk mengilustrasikan pendidikan itu enggak sesederhana kelihatannya. Itu kan ada guru, terus muridnya hewan-hewan, ada monyet, ada burung, ada penguin, ada gajah. Murid itu macam-macamnya kayak hewan-hewan tadi maka materinya dan ujiannya ndak boleh sama itu kan gurunya karepe podo for a fair selection untuk ujian yang fair setiap orang ujiannya sama silahkan naik ke pohon <laughs> kalau ujiannya sama sing lulus cuma monyet gajah ndak mungkin bisa munggah pinguin ndak bisa naik ikan apalagi iya <laughs> kan Lu itu nanti akhirnya apa? Yang lulus kumlot cuma monyet. <laughs> iya karena ujiannya naik pohon. Nanti yang ndak bisa manjat pohon, memang kodratnya ndak bisa manjat, kamu sebut anak bodoh, anak ndak pinter. Karena standar ujiannya sama. Oh, sekarang di Indonesia kan ada UAN itu ya, ujiannya podo kape se Indonesia. Nah ini mungkin teori ini bisa pakai refleksi dipakai untuk mengkritisi apa ya harus begitu. Jadi tidakkah misalnya lulus satu pelajaran saja itu menunjukkan bahwa dia bakatnya di situ berarti ya dia lulus di ujian itu misalnya. Karena ya murid itu semacam itu ada monyetnya ada gajahnya ada. Kalau semua diperlakukan kayak gajah lebih susah lagi. Semua diperlakukan kayak ikan misalnya ujiannya berenang, itu wasalam sudah. Ya kan? Gajah langsung ambles mesti. Susah dia berenang. Oke. Apalagi pakai burung, ujiannya terbang, itu pusing lagi. Jadi kritiknya Freire ya guru yang sukses, dosen yang sukses itu yang membangkitkan kemampuan, potensi murid-muridnya sampai tahap maksimal. Bukan yang membentuk muridnya sesuai keinginan gurunya atau sesuai keinginan dosennya. Besok kalau di antara kalian ada guru, ada dosen, diinget-inget teori ini. Makanya saya sering bilang, anak bodoh itu tidak ada. Setiap anak pinter di passionnya masing-masing, bakatnya dia masing-masing. Hanya belum ketemu saja mungkin atau dia males untuk menjelajahi passion dan bakatnya. Saking putus asa Pak, bakat saya itu nongkrong Pak, ya bukan itu pasti. Bakat saya begadang Pak, bukan itu. Kamu belum ketemu, coba dicari lagi. Bakatmu apa? Oke, jadi itu tadi untuk menjelaskan Biar kita tidak jatuh pada banking education, karena dikasih pengetahuan apa itu kan sesuai bidangnya masing-masing. Kalau sudah kuliah, mungkin agak lumayan, sudah menjurus sesuai program studinya, jurusannya masing-masing, tapi yang sekolah ini kan yang seragam. Oke, dilanjutkan lagi. Oleh karena itu, untuk mengatasi... Banking education tadi perlu solusi. Solusinya apa? Problem posing education. Pendidikan, kalau bahasa Indonesia, pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah itu kayak tadi. Pendidikan itu harus dekat dengan hidupmu kenyataanmu sehari-hari kalau misalnya hidupmu di desa mayoritasnya bertani ya diperkuat pendidikan pertanian ndak harus ikut tren global tentang apa itu ndak nyambung nanti kamu belajar globalisasi nanti pulang sama bapakmu ayo macul misalnya juga kelihatan jauh, kan? Cari aspek-aspek globalisasi. Kalau memang harus globalisasi, yang nyambung sama hidupmu sebagai seorang petani. Kalau kamu pedagang, ayo gumuli realitas pendidikan dengan materi, dengan pendekatan, dengan metodologi yang berhubungan dengan perdagangan. Itu namanya pendidikan, hadap masalah. Karena kalau tidak begini nanti kamu tidak bisa menjawab problem-problem real di masyarakat. Hari ini banyak orang waktu ditanya, gimana menurut Bapak tentang dunia mahasiswa, padahal kalian mahasiswa jawabmu, ah itu bidang bukan bidang saya, lu harusnya bidangmu kamu mahasiswa, ditanya tentang kemahasiswaan tidak bisa menurut sampean gimana situasi Indonesia hari ini, ah oh, tidak tahu pak itu urusannya orang-orang atas itu lu kamu orang Indonesia harusnya ngerti kok malah tidak ngerti gimana? berarti pendidikan kita tidak problem posing education. kamu dikasih pelajaran apa di kelas? kalau tentang Indonesia kamu tidak ngerti. katanya Muslim tentang Islam tidak tahu apa-apa. Pak Islam apa, apa? Pak tanya ustadz ustadz sana loh, Pak saya tidak ngerti. Nah kamu kuliah UIN itu gimana? di kelas dikasih apa? berarti materi-materi yang kamu dapat Mungkin kurikulumnya, mungkin dosennya, ndak kontekstual untuk hidupmu. Berarti dia apa? Tidak problem posing education. Saya bilang tadi, pendidikan jadi sesuatu yang asing, dia jadi menara gading, kelihatan indah, kelihatan wow, tapi tidak ada hubungannya sama hidup kita sehari-hari. Hari ini kan banyak, kadang-kadang penelitian mahal-mahal tapi hasilnya tidak nyambung sama realitas kenapa kok itu dulu diteliti, mumpung fundingnya mau bayari kan banyak yang begitu, tergantung yang bayari siapa, pesenan temanya apa, ayo kita jalan itu kadang-kadang ndak nyambung zaman saya kuliah dulu ada penelitian proyek tentang islamisasi ilmu zaman tahun-tahun awal sebelum jadi UIN, isunya luar biasa tapi terus mungkin tidak terlalu kontekstual untuk Indonesia. Beda zaman sekarang ya. Eh, zaman dulu mungkin masih sangat mewah. Ya akhirnya hasil penelitiannya numpuknya di perpus jadi buku. Kamu pulang ngajak bapakmu ngobrol pak Islamisasi ilmu itu enaknya gimana ya pak Ini bapakmu ya opo meneh gue Bukan berarti itu ndak penting Tapi ada skalanya. Cari tema-tema, cari isu-isu yang problem posing education. Kalau tidak begitu, nanti kamu melupakan situasimu sehari-hari. Melupakan status-status yang tadi lo menindas dan tertindas tadi lo. Kamu bahas isu-isu langit, sementara di bumi kamu tersiksa. Temamu tinggi-tinggi, tapi begitu keluar, waduh bayar kos-kosan was ini kamu tidak punya strategi untuk mengatasi problem ekonomimu, problem sosialmu, problem budayamu. Kelas ndak ngajarin itu ya Pak. Yang di kelas temanya tema perpustakaan semua. Berarti apa? Kita ndak problem posing education. Pendidikan kita ndak hadap masalah, tapi di luar masalah. Bayangkan ya, Berapa banyak skripsi, berapa banyak tesis, berapa banyak disertasi? Kalau semuanya punya kontribusi terhadap kehidupan sosial, masyarakat itu Indonesia sudah jaya luar biasa. Harusnya. Lo ya kan? Bayangkan ribuan, mungkin ratusan ribu skripsi tiap semester. Wisudawan itu berapa tiap kali wisuda itu kan? Saya bayangkan kalau memang sukses semua itu Indonesia sudah jaya, nggak usah. Kamu mimpi-mimpi kapan ya kejayaan umat Islam? Lu dari jumlah sarjananya harusnya sudah jaya. Ya tapi itu tadi kan pendidikannya ndak problem posing education. Akhirnya semuanya bercita-cita jadi PNS. <laughs> ya, sama lo. Jadi PNS itu kan sama dengan jadi pegawai, jadi buruh itu kan butuh nyari profesi yang kamu diatur. Nah, itu juga nanti masalah katanya Freire. Bikin problem posing education. In problem posing education people develop the power to perceive critically the way they exist in the world. Jadi, apa sih yang harusnya diajarkan di kelas itu orang meningkatkan kualitas dirinya dengan cara mengkritisi cara hidupnya sekarang. Kenapa harus dikritisi? Lu kalau nggak dikritisi kamu ndak naik kelas. Kalau ndak dikritisi ndak tahu salahnya di mana, ndak ada perbaikan. Cari pendidikan yang bisa mengkritisi hidupmu karena dari situ kamu kualitas dirimu naik. they come to see the world not as a static reality. Mereka akan paham bahwa dunia ini sifatnya tidak statis, tapi satu proses in transformation yang selalu berubah. Kalau bahasa hadisnya yaumuhu khairun min amsihi, ndak mungkin yaumuhu khairun min amsihi kalau kita ndak mau ngeritik dan ndak mau dikritik. Kalau kita anti kritik, ya berarti kita mandek karena kita sudah merasa benar. Kualitas hidup kita juga tidak akan naik karena kamu merasa sudah final. Jadi, cari sistem pendidikan yang kritis. Jadi, sistem pendidikan yang membuatmu sadar diri, kemudian ingin. Meningkatkan kualitas diri bukan yang membuatmu manut saja, membuatmu terima saja apa saja yang diberikan. Jadi, problem posing education tadi, pendidikan harus terlibat dalam hidup kita, cara terlibatnya dengan cara mengkritisi, biar nanti terus dirumuskan yang lebih baik. Bagaimana? Oke, nah. Halangannya apa ideal tadi? Tadi kan ada masalah banking education, ditawarkan model pendidikan kritis, pendidikan hadap masalah. Cuma ini tidak akan jalan ketika ada penindas dan tertindas. Ketika ada penindas dan tertindas, yang terjadi apa? Kalau bahasanya Freire, kebudayaan bisu. Kebudayaan bisu itu apa? Penindas itu karena dia posisinya enak, dia ingin agar situasinya tidak berubah. Jadi, dia yang lebih superior, sementara yang tertindas ini inferior. Akhirnya, apa dibikin status quo dalam pendidikan? Dilanggengkan, disadarkan bahwa... Yang menindas lebih tinggi, yang tertindas harus pasrah saja. Akhirnya, apa bahkan yang tertindas ini takut kalau situasi berubah. Bagi dia harus tetap begitu, meskipun dia tertindas, ya memang sudah seharusnya kan begitu misalnya yang menindas pakai ideologi hidup ini sudah diatur oleh Allah. Yo ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi yang kaya tugasnya menyantuni yang miskin, yang miskin memang harus menerima saja. Nanti kalau bersyukur mulia lu di akhirat. Nah, ajaran-ajaran kayak gini kan melanggengkan statusku. Akhirnya bahkan yang tertindas ini mau komplain tidak berani. Mau protes itu tidak berani. Ada yang ngirim di Facebook, saya mau curhat suaminya kawin lagi. <laughs> Dia bingung mau komplain khawatir nanti dosa karena poligami ada dalam Al-Qur'an. Mau marah-marah tidak -marah berani, mau komplain nanti khawatir dianggap istri yang tidak solihah, kan bingung dan memang ajarannya melanggengkan ini, jadi akhirnya biasanya terus memilih diam, menikmati rasa sakitnya sendirian, tidak berani ngomong. Itu yang oleh Freire disebut kebudayaan bisu. Ketika kalian mau misalnya komplain ke dosen kok tidak berani, khawatir pak nanti kalau nilai saya Jatuh gimana? Mending diem aja lah, Pak. Atau kamu merasa, saya mau komplain tapi kan dosennya lebih pinter, Pak. Saya ini apa sih, Pak? Nanti daripada saya sesat diketawain orang banyak, diem aja, manut aja. Ini nanti akar-akar kebudayaan bisu. Kita ini rakyat kecil ngerti apa sih itu, urusannya orang-orang besar. Yang penting kita nikmati saja hidup ini apa adanya. Ini akar-akar kebudayaan bisu. Ya kalau semua diem saja, ya situasinya tidak akan berubah. Yang menindas tetap menindas, yang tertindas tetap tertindas. Kalau situasi ini tidak berubah, tidak mungkin ada ideal-ideal pendidikan yang luar biasa tadi. Jadi kebudayaan bisu itu katanya Freire Bukan karena memang orangnya tidak bisa ngomong, tapi orangnya takut ngomong atau tidak mau ngomong, atau terpaksa tidak berani ngomong. Ini struktur harus ada yang berani dobrak, harus ada yang berani memulai. Jadi, mereka memang terbisukan, jadi dengan segala situasinya. Mau ngomong, misalnya Bu Sampean itu tertindas, Mbok protes. Protesnya gimana ya? Tidak bisa, dia suruh ngomong, tidak bisa, suruh protes, tidak bisa. Kenapa strukturnya membuat dia begitu? Oleh karena itu, harus dirumuskan sistem pendidikan pertama-tama yang membuat orang bisa mendengarkan suaranya sendiri Ngerti maunya Kenapa tadi orang tidak bisa ngomong Karena dia tidak ngerti maunya Bagi dia yang terjadi itu yang sudah normal seharusnya terjadi Ya memang rakyat itu begitu Kita ini kan orang kecil pak Ya wis cuma ini bisanya Ini harus dibangkitkan Justru rakyat kecil itu kuncinya kalau yang di atas itu kan cuma wakilnya rakyat. Kalau pemerintah itu kan pegawainya rakyat. Jadi kuncinya ya kita. Cuma ini kan kayak jargon, tapi sebenarnya memang begitu. Cuma jarang orang sadar akhirnya yang yang harusnya wakil diposisikan jadi yang punya. Itu yang terjadi. Yang terjadi ini pada akhirnya it's only the oppressed who buy freeing themselves can free their oppressors. Jadi ayo yang mazlum membebaskan diri. Yang bisu tadi bersuara. Karena begitu kita bebas, tidak usah khawatir ada yang tertolimi. Karena begitu yang tertindas ini bebas, akhirnya situasinya setara. Akhirnya yang tadi menindas juga tertolong. By freeing themselves can free their oppressor. Kalau yang tertindas membebaskan diri, penindasnya akhirnya juga selamat. Selamat dari apa dia tidak jadi penindas lagi. Itu yang oleh agama disebut unsur ahoka, zoliman, aumadluman. Kalau ada saudaramu tertindas atau menindas, dua-duanya sama-sama kamu tolong. Bebaskan yang tertindas, maka otomatis yang menindas juga terbebaskan. Terbebaskan dari apa? Dari penindasannya. Akhirnya selamat semua. Kalau dibiarkan, struktur yang menindas ini akhirnya tidak selamat semua. Yang menindas dapat dosanya, yang tertindas dapat sengsaranya. Jadi, itu teorinya Freire maka mutlak harus dihapus struktur yang menindas kalau tidak tidak akan bisa pendidikan memberi manfaat yang optimal tapi yang terjadi katanya Freire seringkali malah kebalikannya the oppressed instead of striving for liberation tend themselves to become oppressor. Biasanya malah kebalikannya Orang yang tertindas itu Tidak ingin membebaskan diri Tapi dia ingin balas dendam Pengen gantian aku yang menindas Karena kemarin aku dibohong Ya tak balas Sekarang aku yang ngapusi nah, Itu kecenderungannya begitu Karena sekarang Aku dizolimi oleh pemimpin yang sekarang Besok harus aku yang jadi pemimpin Gantian tak zolimi jadi mimpinya mimpi balas dendam, bukan mimpi pembebasan ada bedanya. Pembebasan dengan balas dendam, kalau kamu pengen balas dendam, ya berarti kamu sebenarnya sama saja kayak yang semula. Strukturnya tidak berubah, cuma sekarang ganti posisi. Masalahnya bukan di orangnya ini, masalahnya di strukturnya. Struktur yang menindas ini yang harus diganti jadikan penindasan itu jadi kesetaraan. Oke, sekarang kita lihat caranya bagaimana dimulailah nanti proyek besarnya yang kedua setelah banking education ngomong tentang conscientisation. Proyek penyadaran. Ya atau conscientização ini bahasa portugisnya atau bahasa Inggrisnya consciousness raising dan critical consciousness jadi membangkitkan kesadaran atau bangkitnya kesadaran dan critical consciousness critical consciousness itu kesadaran kritis nanti katanya Freire ada tiga level kesadaran yang utama. Yang pertama kesadaran magis, yang kedua kes, nanti ada kesadaran naif, yang ketiga ada kesadaran kritis. Ada pra kesadaran nanti pra kesadaran disebut kesadaran intransitif kesadaran intransitif itu sebenarnya pra kesadaran magis. Kalau di kesadaran intransitif itu ya sebenarnya orangnya belum sadar. Yang dipikir masih kebutuhan materi. Yang penting bisa makan, yang penting bisa punya rumah, yang penting bisa kalau ini masih belum sadar sebenarnya. Harus disadarkan dulu. Ya meskipun nanti ada level-levelnya kesadaran itu. Jangan sampai kita ada di level paling bawah. Kalau kalian hari ini misinya, misi hidupmu hanya, Pak saya tidak mikir macam-macam, yang penting setelah lulus kerja, setelah kerja kawin, setelah itu punya anak, beres Pak, bisa tidak neko-neko. Ini kalian belum sadar berarti. Mikirnya hanya yang itu. Hidupmu hanya jadi mesin pemenuh kebutuhan fisik. Itu kan fisik semua. Kamu itu tertindas, enggak apa-apa pak Saya tertindas, yang penting anak saya besok jangan Terus anakmu besok juga gitu oh, Saya sengsara juga enggak apa-apa <tik> Yang penting anakku jangan Lu semua nunggu anaknya yang bahagia Akhirnya tertindas semua sampai cucu Dan cicitnya Kamu harus berjuang Sadari posisimu Jangan Hanya menuntut Terpenuhinya kebutuhan fisik kalau sekedar terpenuhi kebutuhan fisik, nanti kamu mudah diperalat orang. Tujuanmu rebutan ngelamar PNS itu kan kebanyakan yo masa depan fisik, kebutuhan fisiknya. Yo ndak salah, cuma masih kurang banyak. Masih kurang banyak itu targetmu jangan cuma itu. Yo daftar ndak apa-apa, cuma kalau hanya target materi ya. Apalagi karena takut besok miskin itu kamu sedang melecehkan Tuhan. Nah ya, kamu berarti tidak percaya kalau di luar perjuanganmu masih banyak jalan. Nah, yang materi tadi naik kelas sedikit ya, naik kelas kesadaran lebih tinggi sedikit namanya kesadaran magis. Ini juga masih belum. Kesadaran magis itu kesadaran apa? Biasanya pakai argumen alamiah. Yo, sudah takdirnya Tuhan pak hidup kita ini saya ditakdirkan jadi orang miskin berarti saya ujian bagi orang kaya mereka harus ngasih sumbangan ke saya misalnya itu argumen-argumen inf kalau bahasanya freire mitos inferioritas alamiah punya pandangan bahwa setiap orang sudah ada takdirnya masing-masing cirinya fatalistik. Ini yang membuat orang terus bisu. Tidak mungkin ada protes, tidak mungkin ada kritik, apalagi pemberontaan terhadap situasi yang menindas. Namanya kesadaran magis Ya sudahlah memang takdirnya begitu Mau diapakan lagi Ya sudahlah maunya Allah Begitu mau apa lagi nah, Jadi Kesadaran ini kesadaran yang Fatalistik Katanya Freire Mereka mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu Tapi yang tidak diketahui adalah tindakan untuk mengubah Mereka ini kayak robot Biasanya begitu ya begitu pak Sudah alaminya begitu ya Kayak tadi kita ini orang kecil Kita ini tidak tahu apa-apa Sikap fatalis inilah nanti yang dimakan oleh para penindas Dibiarkan, orang tidak sadar terus, biar aja tidak apa-apa. Apalagi kalau kita masih kesadaran intransitif tadi yang sebelumnya, pokoknya dikasih makan, kalau nonton gajinya dinaikkan dikit, tidak apa-apa. Yang penting mereka enggak jadi kesadarannya, masih kesadaran magis terus dimanfaatkan oleh para penindas, sehingga mereka tidak berkembang. Jadi yang pertama kesadaran ini, tapi ini sudah naik kelas sedikit dibandingkan yang hanya ngurusi yang fisik-fisik, yang perut dan lain sebagainya tadi. Dia sudah sadar, cuma kesadarannya kesadaran fatalistik. Kesadaran semuanya Tuhan. Kalau kamu gagal, ya memang Tuhan menghendaki saya gagal. Kalau kamu tidak lulus-lulus, ya takdirnya Allah begitu kan kita harus ridho, Pak. Kalau kamu tidak, apalagi Segala rencanamu gagal, terus kamu pasrah saja, ya Allah. Memang menghendaki saya gagal, Pak. Tidak apa-apa, disuruh berjuang, tidak mau ngapain, berjuang capek-capek. Kalau takdirnya Allah, kita sukses, ya sukses. Nah, ini kesadarannya masih kesadaran magis. Jadi, kesadaran level paling bawah tidak akan ada perubahan. Kalau kesadaran kita masih kesadaran magis. Banyak orang tanya ke saya lupa tapi hidup itu kan memang semua ditentukan oleh Allah ya. Kalau melihatnya dari sisi Allah. Kalau melihatnya dari sisi manusia ya, kita ini disuruh berusaha. Kalau dari sisi Allah modenya memang jabari ya Allah tahu semua merancang semua. Cuma kan pengetahuannya Allah, rancangannya Allah yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu untuk posisi kita, kita disuruh berusaha, disuruh ikhtiar. Saya sering mengilustrasikan antara sunnatullah sama kudratullah. Secara sunnatullah ini yang harus kita pedomani. Hidup ada rumusnya, kalau kamu males ya gagal. Kalau kamu diem saja ya situasi tidak berubah. Ini kan sunnatullah. Pedoman kita harus ini. Bahwa Allah punya rancangan, ya pasti. Tapi kan kita tidak tahu rancangannya. Tugas kita berjuang semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Baru itu urusannya Allah. Jadi, kesadaran magis ini dibalik yang Jabariyah tadi dibawa ke dunia. Akhirnya pasrah. Pak kalau jodoh nanti ya datang sendiri. Kalau kamu diem aja ya enggak datang. Harus dikejar, harus dicari, diusahakan. Naik kelas sedikit ada kesadaran naif kesadaran naif ini sudah tidak kayak fatalistik tadi, sudah paham ada masalah. Sudah sadar bahwa situasinya menindas. Cuma mereka pengetahuannya masih belum memadai. Situasinya belum memungkinkan mereka untuk berjuang secara mandiri. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak berjuang. Yang dilakukan apa? Menceritakan masa lalu, memperdebatkan persoalan, apalagi yang di situ. Berpolemik, emosi yang maju. Itu kan sekarang banyak. Kenapa misalnya kasus Islam kok secara ilmiah kita kalah sama barat terus kita jawabnya tenang aja dulu kita sudah jaya di abad tengah Lio abad tengah sekarang kan kita kalah kesadaran semacam ini namanya kesadaran naif kalau ngerti kalah yuk ayo kita berjuang biar besok bisa jaya tapi kan kebalik kamu lihat ke masa lalu ya akhirnya tidak berjuang kamu cuma membanggakan masa lalu atau senang debat debat terus ono apa apa debat hal paling kecil sampai paling besar diperdebatkan tapi tidak ada actionnya semua masalah di sekeliling dibahas mulai alfatekah lah mulai apa kok seneng debat gitu loh tidak produktif lakukan segala hal itu kan yang maslahat manfaat barokah debat kalau di, menurut Freire beda sama dialog. Kalau dialog itu produktif, ada hal baru ditemukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau debat itu cuma nyari menang kalah. Jadi yang kalah terus gengsinya lebih tinggi. Yang menang gengsinya lebih tinggi, yang kalah gengsinya jatuh. Jadi kesadaran ini namanya kesadaran naif. Sadar ada persoalan, tapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan, akhirnya lari ke hal-hal yang lain yang tidak signifikan. Ini namanya orang naif. Gitu loh. Ah, saya tidak lulus-lulus sampai semester 14, tidak apa-apa, Pak. Yang penting punya pancar cakep. ya kan? Problemnya tidak lulus-lulus, tapi terus karena dia lemah di situ, terus ganti ganti fokus urusannya pacar. Itu namanya kesadaran naif. Gitu loh. Jadi yang kedua ini sudah naik kelas sedikit kalau yang pertama sadar ada masalah tapi pasrah saja terus yang kedua ini sadar ada masalah tapi merasa tidak bisa menyelesaikan terus menggeser fokus namanya orang yang naif kadang-kadang kalau ada masalah dia nyari kambing hitam menimbakan masalah pada individu-individu gara-gara dia ini Gara-gara orang itu ngomong gini, sekarang bencana datang. Yang disalahkan individu-individu, yang diomongkan tidak solutif, jadi dia sadar ada masalah, tapi yang dilakukan kadang-kadang malah nambah masalah baru. Ini kesadaran naif. Berhadapan dengan orang kayak gini bikin capek. Masalahnya tidak selesai, sekarang nambah masalah baru. Ini namanya orang di level kesadaran naif yang diinginkan oleh Paulo Freire, yang ketiga ini, loh, kesadaran kritis. Sadar ada masalah, mampu mencari solusi, dan mau memperjuangkannya, jadi levelnya sebenarnya empat tahu ada masalah terus sadar saya bilang tadi tahu sama sadar kan level ini tidak selalu orang yang tahu itu terus sadar jadi terus bisa mencari solusi bisa mencari solusi itu dia dengan potensinya dengan kapasitasnya dia mampu ini kalau ada masalah gini kemungkinan ini kemungkinan itu terus mau dialog tidak menang-menangan sendiri, dan akhirnya mau berjuang. Orang yang semacam ini berarti sudah naik ke level kesadaran kritis. Syaratnya dua: yang pertama, menegaskan diri untuk tidak mau ditelan oleh sistem yang menindas, kemudian. Berusaha untuk mengganti sistem yang menindas dengan sistem yang lebih adil. Orang yang semacam ini berarti punya kesadaran kritis, tidak manut saja dengan situasi-situasi yang terjadi. Jadi, kalau yang pertama tadi pasrah saja terhadap masalah, kalau yang kedua tadi. Menggeser fokus mencari kambing hitam, namanya orang Naif, kadang malah nambah masalah baru. Kalau yang ketiga ini kesadaran kritis: tahu ada masalah, mau membahas, mau dialog, mau merundingkan, terus menemukan solusi, terus mau aksi. Kalau yang Naif tadi, levelnya berhenti pada dialog debat. Kalau waktunya rapat, semangatnya luar biasa, waktunya kerja hilang semua itu belum masuk kesadaran kritis masih kesadaran naif. Jadi untuk tadi mengatasi problem penindasan yang menghalangi terwujudnya pendidikan yang kritis, bangunan kesadarannya harus naik level dari tidak sadar sama sekali naik ke kesadaran magis, dari kesadaran magis naik ke kesadaran naif dari kesadaran naif naik ke kesadaran kritis. Kalau sudah nyampe di kesadaran kritis, orang akan mau berjuang untuk meruntuhkan sistem yang menindas tadi. Semakin banyak orang punya kesadaran kritis, ya semakin masif gerakannya, semakin mungkin perjuangannya sukses untuk mengubah sistem sosial yang menindas. Jadi caranya begini, tidak hanya debat diskusi, tapi ada kesadarannya, yo ada diskusinya tapi ada keputusan yang dibuat dan ada tindakan yang dijalankan. Nah, ada kesadaran di luar tiga itu kalau menurut Feire lebih berbahaya bahkan dibandingkan yang tidak sadar. Iya. Kesadaran fanatik. Jadi ini menurut Freire hati-hati, ini kesadaran di luar tiga struktur tadi tapi lebih mengancam. Kesadaran fanatik ini ada di antara kesadaran naif dan kesadaran kritis. Orangnya ngerti ada masalah. Ada problem. Cuma ndak nyari solusi. Dia ngerti ada sistem yang menindas tapi ndak cari jalan keluar. Apa yang dia lakukan? Nyari penindas lain yang dia sukai dan dia fanatiki. Jadi yang ditekankan dalam kesadaran fanatik itu masifikasi, nyari suara sebanyak mungkin agar tokoh yang dia fanatiki sekarang ada di atas. Jadi, tujuannya apa? Menghancurkan penindasan, tapi akhirnya apa? Menggantinya dengan penindas yang lain. Ini nanti namanya kesadaran fanatik nyari masa sebanyak-banyaknya dimanipulasi difokuskan pada biasanya pemimpin dalam tanda petik yang karismatik karisma nanti bisa belajar dari Weber yang dia nanti akan menggantikan penindasan lama kalau kalimatnya Freire termasuk para pemimpin populis yang biasanya tampaknya revolusioner Kayaknya berapi-api, pemerintah sekarang rusak, pemerintah korup, dan macem-macem. Terus ingin mengganti, cuma pada akhirnya yang terjadi ya, dari penindas lama ke penindas yang baru. Kenapa bisa lahir ini? Karena fokusnya bukan pada sistemnya yang diubah, tapi hanya orangnya yang diganti. Kalau cuma ganti orang hasilnya sama. Struktur dan sistemnya tidak berubah, ya penindasan tetap akan terjadi. Wong itu penindasan itu terjadi karena struktur dan sistem. Nah, pertarungan antar jago, antar tokoh masing-masing ingin mengangkat tokohnya itu biasanya ada di level kesadaran fanatik. Saya tidak tahu cocok tidak dengan situasi Indonesia hari ini. Semoga tidak ada bedanya. Nanti, ya. Nanti sambung tadi tidak ada bedanya. Jadi kesadaran fanatik itu terus kesadaran orang yang tidak sadar bilangnya pokoknya kalau ganti orang ini semua masalah selesai. Atau kalau tetap orang ini semua masalah akan selesai juga. Ketika fokus ke orang per orang namanya kesadaran fanatik. Dan ini tidak akan mengubah apa-apa percayalah karena dunia sosial lebih ditentukan oleh sistem dan strukturnya. Makanya ada, kalau guyonan kan ada orang bilang Indonesia ini meskipun dipimpin malaikat, malaikatnya bisa ketangkep KPK kenapa sistemnya bukan karena dia ingin jelek tapi dia tidak sadar mungkin ada apa melu tanda tangan malaikat kan lugu suruh tanda tangan tanda tangan <tuk> nanti jangan-jangan bisa tangkap KPK jadi yang masalah di mana di strukturnya di sistemnya tidak ada gunanya diganti orangnya kalau sistemnya tidak berubah nah ini kesadaran orang itu namanya kesadaran fanatik. Ya, sistem itu sistem formal maupun sistem non formal. Sistem hierarki sosial yang tadi ada yang di atas ada yang di bawah itu nanti alamat sudah penindasan pasti terjadi. Oke, okay. maka pendidikan itu kuncinya katanya Freire. Education does not change the world. Education change people people change the world. Makanya tadi urusannya urusan kesadaran. Kok digarap orangnya Pak? Padahal yang masalah strukturnya. Ya pendidikan tidak bisa langsung ngurusi dunianya. Pendidikan ngurusi orang-orangnya. Ya nanti orang-orang inilah yang mengubah dunia, yang ganti sistem, ganti struktur. Semakin banyak orang terdidik, semakin mungkin dunia berubah. Harusnya begitu. Di barat dulu ada fase namanya the rise of education. Bangkitnya pendidikan. Itu era-era ketika renaisan mulai jalan. Dan mereka jaya menguasai peradaban. Sampai hari ini. Setelah sebelumnya Islam juga mengalami the rise of education di era Abbasiyah dengan baitul hikmahnya, dengan kajian-kajiannya termasuk dengan filsafatnya. Jadi itu yang berubah apanya orangnya. Manusialah yang mewarnai dunia. Jadi kita kan sering bilang pendidikan mengubah dunia ndak? Pendidikan mengubah orang dan orang mengubah dunia. Fokusnya ke orangnya. Cuma sebelum segalanya harus pakai ini without a sense of identity There can be no real struggle. Tanpa adanya pemahaman terhadap siapa aku, siapa kita, tidak akan ada perjuangan yang sejati. Kamu memperjuangkan apa kalau kamu tidak kenal siapa dirimu? Tadi di depan dibilang pendidikan itu harus real, ngomong hidupmu, memperjuangkan statusmu yang sejati. Tapi kalau identitasmu sendiri kamu bingung, Siapa dirimu, posisimu apa, porsimu bagaimana, statusmu yang asli apa? Ya, kalau kamu berjuang, nanti tidak jelas memperjuangkan apa, ingin mewujudkan apa, maka semuanya harus diawali dari sense of identity. Di sini filsafatnya main mengenali diri ternyata kuncinya dari awal ada di sini. Kenapa orang tidak sadar karena orang tidak kenal siapa dirinya. Kenali siapa dirimu yang sejati bukan dirimu yang palsu yang dimanipulasi yang ditindas. Dari situ akan lahir perjuangan. Without a sense of identity, there can be no real struggle. Terus, Nah, selanjutnya ini teori-teorinya pendukungnya dari quotes: "Education does not make us educable. It is our awareness of being unfinished that makes us educable." Jadi, pendidikan tidak membuat kita jadi masyarakat terdidik, tapi yang disebut masyarakat terdidik itu adalah kesadaran kita bahwa kita ini masih belum. Belum apa saja, belum pinter, belum paham, belum selesai. Rasa belum ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya orang yang terdidik. Sadar diri. Banyak orang yang tidak sadar diri merasa dirinya sudah. Sudah ngerti. Sudah paham. Itu alamat dia belum terdidik. Orang terdidik itu rasanya kok belum. Ya saya paham dikit ya Pak, tapi masih banyak yang saya belum paham. Ini cirinya orang terdidik. Biasanya orang yang sadar kayak gini terus tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu banyak debat, tidak terlalu banyak yang jelek-jelek. Pokoknya dia ingin agar yang tidak selesai itu diselesaikan. Yang unfinished dibikin finish. Jadi jadilah orang yang merasa unfinished, merasa belum. Sampai yakin muslim, insya Allah, berusaha untuk jadi muslim. Kata-kata berusaha itu menunjukkan bahwa aku sadar bahwa aku belum 100%, belum sejati. Masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum paham. Yakin mahasiswa, yuk berusaha jadi mahasiswa yang baik. Yakin unfinished yakin bahwa aku belum. Keyakinan bahwa aku belum itu menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan mengklaim kesempurnaan. Karena begitu kamu mengklaim dirimu sudah finish, sudah sempurna, kamu mandek. Tidak edukable lagi. Kayak gelas berarti sudah penuh. Kalau sudah penuh tidak bisa diisi apa-apa lagi. Atau sebenarnya belum penuh, tapi sudah kamu tutup. Kayak gelas ini mungkin masih bisa diisi, tapi karena sudah kamu tutup, ya sudah, tidak mungkin tambah lagi, apalagi dikurangi lagi. Jadi, kalau dirunut dari awal tadi, kuncinya memang orang harus mengenali dirinya, kemudian memposisikan dirinya sebagai yang masih belum selesai kemudian memperjuangkan statusnya agar tidak tertindas dan tidak ada struktur yang menindas dengan jalan apa dengan jalan kritis kritis itu sadari ada masalah dialogkan dan cari solusinya kemudian perjuangkan agar solusitasi bisa terwujud. Disitulah kita boleh ngaku sebagai masyarakat yang terdidik. Kalau hanya baca buku, kalau hanya posting status di Facebook dan di WA, masih belum. Masih sangat banyak yang harus dilakukan di Indonesia hari ini sebagian besar masih di level debat dan diskusi. Makanya apa-apa perbaikannya lama, diskusinya lama, satu isu itu bisa dua tiga minggu. Tergantung ada isu susulan apa enggak. Kalau ada isu susulan biasanya ganti. Tapi kalau enggak ada di dawak-dawak ke terus lewat TV lah, lewat media, lewat itu. Kita enggak ada capeknya bahas isu. Kalau tidak ada isu nanti nyari-nyari isu, nyari foto-foto lama yang sekiranya bisa dibahas sekarang, ya kan? Makanya, lu kapan Indonesia jaya, kapan Indonesia bangkit? Kalau yang kecil-kecil tidak -kecil, penting kita bahas semua, kan tidak harus semua jadi tukang kampanye, kan? Bahwa kamu mendukung A, mendukung B, monggo, tapi kan sudah mereka punya tim kampanye sendiri, kamu tidak usah ikut jadi tukang kampanye kerjakan yang lebih esensial, lebih penting. Banyak hal besar yang tertunda karena terlalu lama kampanyenya. Jadi tugas kita hari ini itu PR besar kita di segala bidang, ya termasuk sepak bola, termasuk pendidikan, termasuk politik, termasuk mungkin ekonomi, termasuk sosial. Jadi Jadilah orang-orang yang terdidik Dengan ciri tadi Terus Nah ini nasihatnya Freire Education must begin with the solution of the teacher-student contradiction By reconciling the poles of the contradiction So that both are simultaneously teachers and students Biasanya pendidikan itu diawali dari pembedaan siapa guru, siapa murid. Untuk melakukan kritisisme reformasi, boleh kita mengkritisi pengkutupan guru dan murid itu dengan memutar peran. Apa mendialektikakan peran. Guru dan murid ini bisa ditukar-tukar. Guru bisa jadi murid, murid bisa jadi guru. Atau ketika seseorang ngajar, sebenarnya dia juga belajar. Ketika seseorang belajar, sebenarnya dia juga sedang mengajar. Jadi ini dua ini tuker, tidak harus terlalu tegas siapa gurunya, siapa muridnya itu bisa membantu untuk menciptakan pendidikan yang egaliter tadi. Saya kayak gini, saya tiap rebu malam kemis ngajari kalian. Tapi jangan salah, seolah-olah kalian yang belajar, tapi sebenarnya yang paling banyak belajar itu saya. Makanya sing paling pinter tambah pinter tiap minggu itu aku asli nih. Jadi kalian malah cuma dengerin aja kan kalian mendengarkan itu kayak dosen-dosen yang nguji saya ngomongnya bapak Faiz apa enggak ini awas kalau keliru tak potong tak masukin YouTube <SILENGENCIO> ah, jadi ketika seseorang belajar sebenarnya dia juga ngajar paling enggak ngajari dirinya sendiri dan ketika seseorang mengajar sebenarnya dia juga belajar ada ada kium yang bilang bahwa belajar paling baik itu dengan cara ngajar kalau tidak percaya, cobalah kalian bikin forum-forum sendiri. Forum belajar aja, nggak usah forum tinggi-tinggi. Kalau ngasih nama, nggak usah tinggi-tinggi. Nanti kalian sumpek sendiri. Sebagai forum sinau bareng belajar kelompok kayak anak SD itu aja. Cuma gantian ngajar. Siapa yang ngajar itu biasanya lebih pinter, paling menguasai masalah. Maka cara pendalamannya dengan ngajar karena belajar yang paling efektif itu mengajar. Jadi ilmu yang paling terserap itu kan ilmu yang dialami langsung. Nah, ngajar itu kan mengalami dan sekaligus mendalami ilmu. Kalau tidak ada temannya, yuk di kamar sendirian. Kalau ada kaca, ngajari dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Biasanya lebih lebih masuk sambil kamu ngajari dirimu sendiri tentang apalah yang itu itu lebih masuk dibandingkan kalau kalian secara tegas memposisikan saya yang ngajari kalian, kalian yang belajar. Nah, ini manfaatnya kurang. Katanya Freire campur aja. Guru yang baik adalah guru yang sekaligus murid. Murid yang baik adalah murid yang sekaligus guru. Kalau berarti apa? Orang yang ngajar yang terbaik adalah orang yang sekaligus bisa belajar, dan orang yang belajar yang terbaik adalah orang yang dia sekaligus bisa ngajar. Teorinya itu, dan teori terakhir dari Freire adalah tentang bahwa sebenarnya education is love. Ini kepotong, pendidikan itu cinta dan and love is courage dan cinta adalah keberanian jadi pendidikan adalah cinta dan karena cinta adalah keberanian maka pendidikan harus menjadi sesuatu yang berani berani mengubah masyarakat kenapa ada pendidikan? karena ada cinta, Manusia mencintai dirinya, mencintai lingkungannya, mencintai perkembangan sosial di sekelilingnya, dan cirinya cinta itu berani. Jangan salah, kalau ada yang menyatakan jatuh cinta atau bilang cinta tapi penakut, penakut dalam hubungannya dengan cintanya tadi itu biasanya belum cinta yang beneran. Kalau sudah cinta, itu nekatnya luar biasa, berani dia, disuruh ngapain aja boleh, asal demi cinta. Biasanya tidur sore jam 8, disuruh apel jam 10 juga bisa. Cinta kuat dan berani. Nah, pendidikan itu begitu. Jadi, education is love and love is courage dan cinta itu keberanian. Maka, berarti apa? Pendidikan harusnya berani. Jadi, Pendidikan itu kan kesannya lembut, mewadahi, enggak. katanya Freire, dia juga harus berani. Kalau ada yang tidak beres, ya dia berani nantang. Tidak cuma menjelaskan realitas, tapi juga mengubah realitas. Maka sering saya bilang, termasuk ngaji filsafat ini, jangan sampai jadi education banking, yang hanya menjelaskan realitas kalian mengoleksi pengetahuan buat apa saya rekamannya lengkap loh pak sampai hampir 200 buat apa ngebak-ngebaki komputermu ya terkecuali kamu besok jadi dosen itu dipakai bahan ngajar tidak masalah Tapi yang lebih manfaat adalah seperti tadi kontekskan itu untuk hidupmu ambil manfaatnya Ghazali kan mengkritik orang-orang yang nyari ilmu yang mubadir Ilmu yang mubadir itu ya ilmu yang tidak ada manfaatnya Ilmu yang tidak berguna untuk kehidupan sehari-hari Ilmu yang mungkin mentoknya hanya di kelas Itu namanya ilmu yang mubadir Jadi dan ini berlawanan dengan hakikatnya ilmu Kemuliaan ilmu itu, ketika dia dipraktekkan, dijalankan, maka pendidikan harus emansipatif. Pendidikan harus meningkatkan kualitas dirimu dan menyumbangkan maslahat untuk kehidupan sosial. Kalau tidak harus direformasi, jangan sampai pendidikan hanya banking education tadi, cuma mewariskan pengetahuan. Tapi juga harus membentuk cara berpikir yang dewasa, membentuk kehidupan yang lebih baik, dan itu maunya Freire. Sampai nanti dia sukses jadi di banyak bidang, dalam hal pendidikan nanti dia dapat penghargaan dari UNESCO, dapat penghargaan dari banyak universitas, dapat gelar honoris causa, dan ini terjadi tahun 70-an gagasan-gagasan ini ditelurkan. Berarti sebenarnya sudah ada Luar luarsa kalau saya ngomong hari ini. Cuma jarak antara gagasan itu diomongkan setelah beberapa puluh tahun sekarang rasanya kok masih relevan. Sebenarnya yang saya omongkan ini bukan tidak disadari dan tidak diketahui oleh para praktisi pendidikan. Tapi Kenapa menjalankannya susah karena semangat pendidikannya ternyata masih banyak yang banking education. Bukan lagi pendidikan yang membebaskan. Oke, saya kira itu malam hari ini Paulo Freire dari Brasil. Minggu depan mungkin kritiknya lebih tajam lagi dari Ivan Illich yang punya konsep The schooling society masyarakat tanpa sekolah padahal kalian sudah capek-capek sekolah sampai kuliah <silence> minggu depan tidak boleh sekolah sama Ivan Illich. alasannya apa kita lihat minggu depan oke saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq wallahu a'lam bisowab. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.